Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku, Anissa Ramadhani. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin sebuah website lagi yang baru aja rilis, yaitu namanya Samsung Power. Nah, langsung aja ke websitenya. Pertama, teman-teman tinggal klik aja link pendaftaran yang ada di kolom deskripsi aku. Lalu akan diarahkan ke bagian yang seperti ini. Nah, ini dia. Lalu di sini kita tinggal daftar dulu aja. Masukin nomor HP plus 62, lalu lanjutkan dengan angka 8 dan seterusnya. Setelah itu buat kata sandi, konfirmasi kata sandi dan masukin kode referral aku yaitu EGHA23. Nah, setelah itu tinggal klik daftar. Nah, karena di sini aku sudah mendaftar dan sudah punya akunnya, di sini aku langsung aja masuk sekarang ataupun login. Nah, di sini aku mau login dulu. Nah, ini dia, aku sudah login. Selamat bergabung dengan Samsung Power, aplikasi penghasil saldo dana terhangat 2021. Tinggal klik aja OK. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini aku mau jelasin dulu ke menu Mi ataupun saya ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi informasi pribadi, mengganti nama singkat menjadi nama kita. Bisa juga mengubah password, tinggal klik aja ubah password. Nah, tinggal isi password baru lalu tekan lagi. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada juga nomor rekening, isi data-data nomor rekening kita. Nah, ini dia, mulai dari nama, yaitu nama di akun Samsung Power kita ini. Setelah itu nomor HP, email, lalu nomor rekening dan juga nama bank. Setelah itu tinggal aja simpan. Nah, lalu di sini aku mau jelasin juga mengenai undang teman. Tinggal kita klik aja undang teman. Lalu setelah itu teman-teman tinggal klik salin tautan undangan. Dan setelah itu kirim ke seluruh media sosial ataupun ke teman-teman yang lainnya untuk mengundang ikut masuk di website Samsung Power ini. Nah, lalu di sini ada juga bagian misi. Nah, misinya ini yaitu jika kita mengundang satu anggota yang sah, kita akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000. Jika kita berhasil mengundang dua anggota, kita akan mendapatkan sebesar Rp20.000. Jika kita mendapatkan 5 anggota, kita akan mendapatkan Rp50.000. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah, bisa teman-teman baca nanti jika sudah masuk ke website ini. Lalu di sini aku mau jelasin di bagian isi ulang, tinggal kita klik aja isi ulang. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja nih mau isi ulang 100.000, 350.000, 900.000, 1.500.000, 2.000.000, 3.500.000, 5 juta ataupun 10 juta, tinggal diklik aja. Dan nominal isi ulangnya yaitu sebesar 100.000. Nah, tinggal teman-teman klik aja yang 100.000. Setelah itu tinggal klik aja di sini isi ulang. Nah, setelah itu tinggal klik aja ini permata bank, kita checklist, lalu setelah itu tinggal kita klik konfirmasi. Nah, akan diarahkan ke bagian seperti ini, teman-teman tinggal klik aja ingin transfer melalui bank permata ataupun BNI, tinggal pilih salah satu. Misalnya ini aku contohnya melalui BNI, tinggal kita klik aja BNI. Nah, lalu setelah itu teman-teman tinggal kirim ke nomor rekening yang tertera yaitu 8255 itu. Teman-teman bisa simpan ataupun salin nomor rekeningnya. Nah, setelah itu kirim uangnya melalui rekening itu. Nah, seperti itulah untuk menu
isi ulang ataupun cara pengisian ulang di akun Samsung Power ini. Ini mau aku kembalikan aja. Nah, kita kembali ke websitenya. Lalu di sini aku mau jelasin bagian tim. Nah, di sini ada timnya. Jadi teman-teman, jika berhasil mengundang teman-teman lainnya, teman-teman bisa melihat di bagian ini nanti, di bagian tim ini, berapa orang yang telah teman-teman undang bisa terlihat dari size tim ini. Lalu setelah itu di sini aku mau jelasin bagian investasi. Nah, ini dia investasi. Di sini kita investasi 100.000, maka kita akan mendapatkan penghasilan per jamnya Rp300. Lalu di sini jika 350.000, kita akan mendapatkan penghasilan per jamnya yaitu Rp1.020. Jika kita melakukan investasi sebesar 900.000, kita akan mendapatkan penghasilan per jamnya Rp2.800. Jika 2 juta akan mendapatkan penghasil per jamnya Rp6.000. Lalu jika 3.500.000 maka penghasilan per jamnya yaitu Rp11.000. Nah, di sini mau aku contohin yang di bagian 100.000. Kita tinggal klik aja investasi. Apakah Anda yakin ingin beli ini? Tinggal klik aja konfirmasi dan sukses. Nah, jadi seperti itulah untuk menu investasi di website Samsung Power ini. Nah, ini aku mau ke bagian home dulu. Nah, jadi nanti setelah sejam, teman-teman bisa klik aja yang perangkap ini. Lalu akan diarahkan ke bagian seperti ini. Tinggal teman-teman klik aja, nanti di sini tertera berapa uang yang berhasil kita kumpulkan. Nah, seperti itu caranya. Lalu di sini aku mau jelasin lagi cara penarikan di website Samsung Power ini. Nah, kita ke menu Mi ini, lalu tinggal kita klik aja tarik uang. Nah, lalu di sini kita tinggal isi nominal penarikan, lalu isi password penarikan. Lalu di sini nama, nomor HP, nomor rekening, pastikan sudah benar semua. Lalu setelah itu tinggal klik aja tarik uang. Nah, jam kerjanya yaitu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan juga minimal penarikan di akun Samsung Power ini yaitu sebesar 100.000. Nah, jika penarikan kita sudah berhasil, kita bisa lihat di bagian record ini. Nah, di sini di bagian riwayat penarikan kita, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ataupun ini sama dengan histori penarikan. Nah, jadi seperti itulah mengenai website Samsung Power ini. Nah, lalu di sini aku mau ngejelasin gimana untuk bonusnya. Nah, munajat step yang pertama ataupun cara yang pertama itu undang sebanyak mungkin teman-teman dengan membagikan tautan undangan atau berkode melalui aplikasi media sosial kita. Nah, setelah itu cara yang kedua, setelah member kita membeli power bank, kita bisa mendapatkan bonus sebesar 50% dari powerbank yang mereka beli. Nah, cara yang ketiga yaitu bonus dapat diklaim dari CSD pada hari berikutnya jika sudah punya member yang membeli powerbank. Nah, syarat ini berlaku untuk setiap level 1 saja. Jadi bonus ini hanya untuk pengguna akun level 1. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada pendapatan sampelnya, misalnya jumlah pembelian kita yaitu 100.000 dan bonus kita yaitu sebesar Rp50.000. Lalu jika jumlah pembeliannya sebesar 350.000, lalu kita akan mendapatkan bonus sebesar Rp175.000. Nah, jika jumlah pembelian Rp900.000, maka bonus yang akan kita terima yaitu Rp450.000. Jika 2 juta kita akan mendapatkan bonus sebesar Rp1.000.000. Jika 3.500.000 maka kita akan mendapatkan Rp1.750.000. Nah, lalu di sini jika kita melakukan investasi sebesar Rp100.000 maka per jamnya kita akan mendapatkan Rp300. Nah, lalu selama 1 hari yaitu 24 jam kita akan mendapatkan Rp7.200.
Lalu setelah 30 hari ataupun selama 1 bulan kita akan mendapatkan Rp216.000. Nah, kalau dikalikan setahun yaitu 365 hari sebesar Rp2.628.000. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk pengisian investasi sebesar Rp350.000 kita akan mendapatkan penghasilan per jamnya yaitu sebesar Rp1.020. Lalu setelah 1 hari ataupun 24 jam kita akan mendapatkan sebesar Rp24.480. Nah, setelah 30 hari ataupun 1 bulan kita akan mendapatkan sebesar Rp734.400. Dan setelah dikalikan selama 1 tahun ataupun 365 hari, kita akan mendapatkan sebesar Rp8.935.200. Nah, lalu di sini untuk power bank pengisian di investasi Rp900.000, penghasilan per jamnya yaitu Rp2.800. Setelah 1 hari ataupun 24 jam, kita akan mendapatkan sebesar Rp67.200. Dan setelah 30 hari ataupun 1 bulan kita akan mendapatkan sebesar Rp2.016.000. Dan setelah 1 tahun ataupun 365 hari kita akan mendapatkan sebesar Rp24.528.000. Nah, lalu untuk pengisian ataupun investasi sebesar 2 juta maka penghasilan per jamnya yaitu Rp6.000. Lalu setelah 1 hari ataupun 24 jam kita akan mendapatkan sebesar Rp144.000. Dan setelah 1 bulan ataupun 30 hari kita akan mendapatkan sebesar Rp4.320.000. Lalu untuk investasi sebesar Rp3.500.000 maka penghasilan per jamnya yaitu sebesar Rp11.000. Lalu setelah 1 hari penuh ataupun 24 jam kita akan mendapatkan sebesar Rp264.000. Nah, setelah 1 bulan ataupun 30 hari kita akan mendapatkan sebesar Rp7.920.000. Dan setelah 1 tahun ataupun 365 hari kita akan mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan kita sebesar Rp96.360.000. Jadi seperti itulah penjelasan aku mengenai website ataupun aplikasi yang baru rilis ini yaitu Samsung Power. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum.